Selamat sore teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan. Bang Saktar, sapalah, ah? Mau pulang? Hati-hati ya. Ya. Saktar mau pulang. Ini kita lagi depan ALS 276. Super eksekutifnya Medan Padang. Ini via lintas tengah. Ini bus pertama yang saya naiki waktu buat trip report. Dari sampingnya 206 belum berangkat. Ini yang Ostor tadi teman-teman. Ini saya bela-belain balik lagi ke Mabes demi memenuhi keinginan daripada beberapa orang subscriber untuk meliput bagaimana keberangkatan dari ALS 276. Nah, kita bersama dengan Pak Panjang ini. Di sini kita Pak Panjang, cincunya Pak Panjang. Dan ini kita masih menunggu keberangkatan dari ALS 276. Ini sepertinya barang-barang daripada penumpang, teman-teman. Nah, mengenai detail daripada perbaikannya, kemarin sudah saya liput di video sebelumnya. Perubahan cat dan perubahan sisi bodinya. Mengenai interiornya sudah ada di video saya sebelumnya, teman-teman. Interior tidak mengalami perubahan. Nah, ini terakhir baru dipasang tadi malam, itu lampu tembaknya. Jadi sekarang sudah pakai lampu tembak. Dan yang saya suka itu wingletnya sewarna. Nah, beginilah suasana kalau keberangkatan ALS tujuan Sumatera Barat. Pasti di Mabes itu rame, teman-teman. Nah, ini pasti ramai penumpang. Ini sebagian ada yang manai AC SE 21, ada yang mau naik 206 Medan Bukit Tinggi yang AC ekonomi. Jumlah seat dari 276 ini adalah 23 seat, teman-teman. Jadi seatnya konfigurasinya 1 di kiri, 2 di kanan, dan di belakang sekat itu di toilet ada 2 seat lagi. Nah, begitu. Di dekat kandang macan ada 2 seat lagi, teman-teman. Jadi jumlah total seatnya adalah 23. Jadi hari ini 276 akan jalan kembali setelah hampir 3 bulan perbaikan, teman-teman. Nah, ini beberapa paket sudah dinaikkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi sisa paket dari AC ekonomi Padang dinaikkan ke bus SE21, teman-teman. Jadi inilah sisa paket yang tadi siang sudah berangkat. Jadi nanti berangkat pukul 4:30. Dan di sini juga sudah bersiap-siap ini ALS 124. Ini tujuan Semarang, dan ALS 354. Ini tujuan Pangkalan Kerinci, Pekanbaru SE. Oh, ini yang ini SE 28. Nah, bedanya teman-teman, kalau yang ini SE 21 konfigurasinya adalah dua seat di kanan, satu seat di kiri. Nah, yang ini SE 28 jumlah seatnya yang 28, teman-teman. Jadi dia ada 4, 2 di kanan, 2 di kiri, 2 di kanan, dan ada 7 baris. Jadi jarak antar seatnya lebih lapang. Sementara kalau yang ini luas seatnya yang lebih lapang. Jadi kalau untuk orang-orang gendut seperti saya, ini sangat nyaman, teman-teman. Soalnya kalau kita masuk ini akan mengganggu penumpang ini kayaknya. Jadi inilah suasana, teman-teman. Sebelum keberangkatan menuju Bukit Tinggi Padang. Nah, ini para penumpang lagi nurunin barang dari bus. Ini kayaknya livernya Putra Pelangi ini.
Kumpala Transport, tapi livery-nya Putra Pelangi. Baru ngirimin barang untuk dinaikkan ke ALS 76. Penumpang transit berarti. ALS 206 bentar lagi akan berangkat. Ini terasa sekali ini hiruk pikuk keberangkatan ini. Ada yang barangnya takut ketinggalan, ada yang barangnya takut tertukar. Jadi semuanya serba buru-buru. Padahal keberangkatan masih lama, masih ada waktu setengah jam lagi untuk keberangkatan. Beginilah teman-teman suasana di keberangkatan di sore hari ini. Full penumpang ini mau ke Sumatera Barat, baik itu ke Bukit Tinggi yang menggunakan AC ekonomi maupun yang ke Bukit Tinggi Padang menggunakan bus super executive seat 21. Nah ini kayaknya sebentar lagi akan segera berangkat ini, karena mungkin hanya menunggu penumpang yang ini aja ini, yang transit dari Aceh. Setelah ini mungkin akan segera berangkat. Tampaknya kalau saya lihat sih Pak Panjang udah gak sabar untuk jalan lagi setelah hampir 3 bulan. Pak Panjang ini walaupun sudah tampak tua teman-teman, ini bawa mobilnya gak perlu diragukan lagi. Dan spesialnya 276 ini memang kalau menurut saya karena single glass, beda di antara SE21 lainnya seperti 271, 274, 374, nah gitu. Beda. Oh maaf, bukan 374 maksudnya. 371 gitu. Hanya 276 lah yang masih single glass. Yang lainnya udah ada yang rombakan juga. Dan memang kurang nyamannya karena SE21 itu pakai sekat. Cuman ya masih bisa lah dinikmati karena ini single glass. Yang paling susah itu untuk bikin trip report adalah bus yang sudah pakai sekat dan discorded lagi, dan dia juga pakai double glass. Nah itu paling susah lagi bikin trip reportnya. Nah di sini juga sudah pakai winglet teman-teman. Sepertinya nanti ini akan jadi kebiasaan di ALS, setiap bus itu pakai winglet. Akan segera diberangkatkan teman-teman bus ALS 276 dari kota Medan menuju kota Bukit Tinggi Padang via lintas tengah. Ini dibawa oleh Bang Tony dulu. Ini Bang Tony sudah, ini Pak Panjang sudah masuk ke dalam mobil. Ini lagi hujan teman-teman di Mabes. Semoga selamat sampai tujuan ALS 276 di lintasan pertama setelah hampir 3 bulan diperbaiki. Semoga sampai di tujuan dengan selamat tanpa ada kekurangan satu apapun. Masih mengkilat tuh bodinya. Hati-hati di jalan.